pendedahan secara terbuka bahawa kerja pembangkang ialah untuk menghasut rakyat. Ini kerja dia. Kalau tak ada cerita, dia akan cipta cerita. Dan peluru dia, senapang, corong senapang tu akan dia hadap pada saya. Bukan kerana Najib Razak, kerana saya Presiden UMNO. Tak ada cerita, dia akan reka cerita. Apa tak ada cerita je. Setiap kali ada pembunuhan, Najib terlibat. Orang yang saya tak kenal pun dulu, satu ketika dulu, Altan Tuya pun saya terlibat. Tak payah polis. Kalau saya terlibat Altan Tuya, isteri saya dah buat sesuatu dah. Ya. Walaupun saya dah sumpah dalam masjid apa semua, bangkit lagi cerita. Tak ada evidence langsung. Langsung tak ada. Ini baru ni Kevin Morris pun kata saya terlibat. Kononnya tak ada ke mengena langsung. Jadi dia cipta cerita. Cerita apa? Isteri saya cincin lagi cerita. Lepas tu dia kata, tak ada, dia bercakap je. Tak betul. Gurau dia kata ya. Dia bergurau kata. Bergurau. Tapi orang putih kata the damage is done. Sebab itulah saudara sekalian, kita tak boleh, tak boleh senang sangat kita terima cerita tu. Kadang cerita tu sengaja dibuat. 1MDB rugi berapa bilion? 42 bilion katanya. Tak ada pun. Lepas tu, turun pula angka 27 bilion. Sekarang ni dah terjawab banyak, senyap pula. Lain pula cerita bangkit. Tapi jasa 1MDB, 1,200 setiap tahun imam dan ketua kampung naik haji antaranya. Ada juga jasanya. Kalau ada kelemahan, kita akan betulkan. Kalau ada kesalahan, kita ambil tindakan. Tapi janganlah segala-gala tu nak empap atas saya. Seolah-olah saya lah bertanggungjawab segala-galanya.